Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini, channel yang membahas tentang pertanian di Indonesia, Sumatera Barat khususnya lahan panjang. Channel yang membahas tentang kehidupan para petani maupun pedagang, channel yang memberi Anda informasi terupdate, terkini, dan terpercaya, yang sangat membantu untuk mengetahui informasi harga hasil pertanian, baik harga bawang merah, tomat, kentang, cabai, dan sayur mayur. Tidak bosan-bosannya admin mengajak dan mengharapkan untuk rekan-rekan kami, baik para petani maupun pedagang dan yang menonton dan mengupdate channel ini, agar like dan subscribe-nya. Supaya channel ini berkembang dan bermanfaat, serta berguna untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia, Sumatera Barat, khususnya lahan panjang. Di sini admin ingin mengucapkan kepada rekan-rekan semua, selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari ini Sabtu 25 Maret tahun 2023. Semoga kita semua dalam lindungannya dan sehat selalu. Baiklah rekan-rekan kami, baik para petani maupun pedagang dan khususnya untuk masyarakat Indonesia yang mengupdate dan yang menonton channel ini, kita mulai saja informasi terkini terupdate dan terpercaya dari channel ini. Kita mulai dari informasi harga bawang merah. Harga bawang merah untuk hari ini Sabtu 25 Maret tahun 2023 dengan ukuran kecil atau ampera Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo dan untuk ampera bagus atau ampera meja Rp9.000 dan untuk harga bawang merah dengan ukuran menengah Rp12.000 sampai Rp14.000. Untuk harga bawang merah menengah kasar Rp15.000 sampai Rp16.000 dan untuk harga bawang merah dengan ukuran menengah super Rp17.000 dan untuk harga bawang merah dengan ukuran jumbo Rp18.000 dan untuk SPG Rp19.000 sedangkan untuk harga maksimal Rp20.000 per kilonya. Pindah ke harga kentang, kita mulai saja dari harga kentang kuning. Kentang kuning dengan ukuran besar Rp9.000 per kilo dan untuk harga kentang merah dengan ukuran besar Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilonya. Berikutnya harga cabai. Harga cabai pada hari ini, Sabtu 25 Maret tahun 2023 atau 3 hari puasa, turun drastis. Yaitu harga cabai merah Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilo dan untuk harga cabai hijau Rp15.000 sedangkan untuk harga cabai rawit dari mulai harga Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilonya. Pindah ke harga kol atau kubis atau lobak Rp2.000 per kilo dan untuk harga sawi Rp30.000 sampai Rp40.000 per karung sedangkan untuk harga sawi spoci Rp2.000 per kilonya. Harga tomat dengan ukuran besar Rp5.000 per kilo dan untuk harga wortel Rp4.000 sampai Rp4.500 per kilo sedangkan untuk harga seladri Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo dan untuk harga bawang perak atau daun bawang Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilonya. Berikutnya harga ubi jalar atau kapelo Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Untuk harga tombak bawang atau bunga bawang Rp25.000 sampai Rp30.000 per karung, sedangkan untuk harga terong virus Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo, dan untuk harga terong ungu Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilonya. Demikianlah informasi untuk hari ini.